Hello guys, welcome back to my channel my brother. Jumpa lagi di sini bersama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, teman-teman, saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya mengecek tipe HP ini. Sebenarnya ini berlaku untuk HP apapun saja ya, baik itu Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi dan lain sebagainya ya. Dan juga di video sebelumnya juga saya pernah buat ini ya, untuk mengecek tipe HP yang terkendala di lupa sandi ya. Ini berlaku juga untuk lupa pola, lupa sandi, sama saja ya. Nah, macam ini. Jadi kita ingin melakukan program ulang atau melakukan flashing pada HP ini. Tapi yang jadi kendalanya adalah kita tidak tahu, misalkan kan ini tipe berapa, misalkan Oppo-nya ini tipe berapa. Nah, sementara kalau kita mau mendownload semua bahan-bahan untuk flashing, itu harus sesuai tipe HP ya. Nah, caranya simple, nggak perlu neko-neko, siapkan kabel data, siapkan laptop atau PC ya. Ya, kalau kayak gini langsung saja kita colokin ke kabel USB yang sudah terkoneksi ke laptop kita atau ke PC kita. Dan kita akan melihatnya ya. Di sini installing software driver. Ya. Kita akan melihat ini adalah tipe berapa. Maka komputer kita akan menunjukkan tipenya ya. Nah, your device is ready to use. Nah, kita akan lihat ini Oppo CPH1701 ya. Oppo CPH1701. Nah, ini Oppo CPH1701. Nah, kita coba di Google itu tipe berapa ya. Coba kita search di Google. Jadi dulu sebelum saya mengetahui cara ini, saya cari di Google menyesuaikan gambar. Itu sangat ribet sekali dan sangat memakan waktu, tapi ujung-ujungnya ketemu. Tapi tidak sesimpel dengan langsung colokin ke laptop kayak gini ya. Oppo CPH1701 ya. Kita akan cari itu adalah tipe berapa. A57 ya. Ini. Nah. Ini Oppo A57 CPH1701. Langsung kita tahu kodenya ya. Tipe HP-nya maksudnya. Baiklah teman-teman, mungkin demikian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya John Itung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video, my brother. I love you all.